Assalamualaikum, hai guys. Ketemu lagi di channel aku, Naila Tu BHD. Jangan lupa untuk di subscribe ya, soalnya gratis. Makasih. Bantu si kucing sampai ke makanannya tanpa kebasahan. Gerakan joystick untuk melindungi si kucing dari air dengan payung. Si kucing kebasahan. Ketuk pengering rambut untuk mengeringkannya. Selamat datang di Museum Satwa. Ayo pelajari hal menarik tentang para satwa kita, ayam. Mengejutkan, ayam betina hanya bertelur di siang hari. Mengejutkan, ayam betina hanya bertelur di siang hari.
Wah, ternyata ayam bisa dihipnotis. Ternyata ayam pun bisa terbang, namun tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Mereka bisa terbang naik ke pohon jika perlu dan terbang dari ranting ke ranting. Sapi. Bayangkan, seekor sapi menghasilkan 24.000 gelas susu setiap tahun. Wah, rasa susu langsung dipengaruhi oleh makanan si sapi. Ternyata sapi memiliki teman yang biasa mereka jilati saat bertemu. Anjing. Manisnya, para anjing tersenyum saat mereka butuh cinta dan perhatian. Wah, para anjing yang membintangi film-film Hollywood menandatangani kontrak mereka sendiri dengan cap kaki mereka. Ternyata anjing pun bisa bermimpi. Dalam mimpi, mereka melihat makanan lezat, mainan, dan teman mereka. Kuda. Ternyata kuda bisa tidur sambil berdiri berkat struktur tubuh mereka yang unik. Ternyata kuda sangat suka minum kopi. Sulit dipercaya, namun kuda menganggap pemiliknya sebagai sahabat terbaiknya. Babi. Luar biasa, babi suka mendengarkan musik dan bahkan bisa bermain musik. Lebah. Luar biasa. Lebah mengkomunikasikan informasi penting pada kawanan mereka dengan menari. Sulit dipercaya, namun seekor lebah bisa mengangkut beban 230 kali lebih berat dari tubuhnya. Wow, sebelum manusia menemukan matematika, lebah sudah menemukan segi enam. Kucing. Sepertinya kucing adalah mamalia paling malas. Mereka tidur 16 jam sehari. Luar biasa. Sejak dulu, kucing dibawa naik kapal laut untuk melindungi bagasi dari tikus.
luar biasa. Kucing bisa menemukan jalan pulang, bahkan dari jarak yang sangat jauh. Lembu. Wow, lembu memiliki indera waktu yang luar biasa dan sangat penting bagi mereka untuk mengikuti jadwal harian yang rutin. Ternyata lembu adalah perenang ulung. Mereka adalah perenang alami. Luar biasa! Lembu ternyata sangat kuat. Domba. Ternyata domba memiliki pupil mata berbentuk persegi panjang. Sulit dipercaya, domba termasuk sedikit jenis hewan yang nyaman di dataran tinggi dan lembah berbatu. Ternyata domba yang berada pada posisi terlentang butuh bantuan untuk berdiri. Karena pada posisi ini, mereka sulit membalikkan badan. Keledai. Sulit dipercaya, seekor keledai bisa minum seember air dalam waktu semenit. Bayangkan, keledai ternyata membantu mendirikan piramida-piramida di Mesir. Ternyata keledai adalah petarung tangguh. Zaman dahulu kala, mereka bertugas sebagai penjaga ternak. Bebek. Luar biasa. Seekor bebek bisa mencapai kecepatan 170 km per jam. Luar biasa. Bebek bisa bernafas di dalam air. Wow, seekor bebek menghasilkan 260 telur per tahun. Burung dara. Ternyata burung dara menyedot air lewat paruhnya ketika minum, sama seperti cara manusia menggunakan sedotan. Sulit dipercaya, seekor burung dara bisa makan sangat banyak hingga tak bisa terbang. Burung dara memilih pasangan mereka sekali untuk seumur hidup. Wow,
Merpati Pos dulunya bertugas di Angkatan Darat dan bahkan menerima pangkat militer. Ikan. Luar biasa. Ikan mas bisa berenang menaiki air terjun. Wow, ikan tidur dengan mata terbuka. Ternyata ikan mas koi berubah warna semasa hidupnya. Kambing. Bayangkan, kambing memiliki indera keseimbangan yang sempurna. Karena inilah, satwa ini jago mendaki. Wow, kambing bisa memanjat pohon. Manisnya, kambing bisa tersenyum. Ternyata kambing tidak memiliki gigi depan bagian atas. Sulit dipercaya, ada kambing yang pingsan saat terkejut. Kelinci. Wow, kelinci membersihkan diri sendiri sama seperti kucing. Mengejutkan, ternyata wortel bukan makanan utama kelinci karena mengandung banyak gula. Lebih baik memberi wortel sesekali sebagai cemilan khusus. Luar biasa, kelinci terkadang menggali kota-kota bawah tanah sungguhan. Lama. Sulit dipercaya, alpaka memiliki bulu tahan api. Lucu sekali. Ketika suasana hati sedang buruk, lama saling menjulurkan lidah mereka dan meludah. Luar biasa. Lama bisa berkomunikasi dengan cara bernyanyi dan saling meninabobokan. Ternyata alpaka memiliki bulu termahal di planet ini.
Ternyata porsi makan alpaka sangat kecil. Burung unta. Luar biasa. Burung unta adalah burung yang paling kuat. Mengejutkan. Ternyata burung unta tidak seperti burung lainnya bisa kebasahan oleh air hujan. Luar biasa. Burung unta adalah hewan kaki dua tercepat. Semut bertani dan menanam jamur. Semut sanggup mengangkat berat 20 kali lipat dari berat badannya sendiri. Semut mampu membangun jembatan hidup dengan tubuh mereka untuk melewati rintangan. Bunglon yang ketakutan akan mengembangkan diri hingga tubuh mereka membesar. Lidah bunglon bisa meregang lebih jauh daripada panjang tubuhnya. Bunglon bisa memutar mata kiri dan kanan mereka secara terpisah dan bisa melihat ke dua arah yang berbeda.
Penyu bisa dengan mudah menahan nafas selama beberapa jam. Cangkang penyu mampu menahan berat 200 kali lipat berat badannya sendiri. Penyu adalah hewan pertama yang terbang ke bulan. Ular tidak punya hidung, tapi mereka masih bisa mencium dengan mengecap udara. Ular sangat suka musik. Mereka bisa dengan nyaman berdansa seirama musik dengan mata tertutup. Struktur tengkorak ular yang unik membuat mereka mampu menelan makanan yang jauh lebih besar dari tubuh mereka sendiri. Terima kasih sudah menonton.